tentu strategi kadang-kadang secara teori bisa orang tahu semua, tapi kan strateginya beda-beda macam-macam. Yang pasti sih kami dalam konteks ini kan tidak saling menggurui, kita hanya saling namanya aja sharing ya. Sharing ya, mungkin seperti juga kalau kita studi banding kita pelajari lalu kita modifikasi. Baik, kan begitu. Studi banding kan tidak ada satu strategi yang sangat begitu sangat sempurna, dan itu sangat untuk berlaku secara template untuk seluruh daerah. Jadi itu sangat tergantung, itu juga harus tentu harus disesuaikan dengan kondisi daerah. Sehingga apa misalnya yang cocok di sini belum cocok di tempat lain. Tapi mungkin ada modifikasi yang bisa dilakukan masing-masing. Sehingga tentu itu nanti kembali ke masing-masing daerah untuk bagaimana penerapannya, bagaimana mengadjust di daerah masing-masing. Karena kita seperti dengan daerah kepulauan dengan daerah yang daratan, karena itu ada sedikit karakteristik geografi yang harus diikuti. Karakteristik penduduknya juga berbeda-beda, tingkat pendidikan juga berbeda-beda, budaya berbeda, itu juga sangat menentukan tingkat keberhasilan di dalam implementasi dari semua program kebijakan. Sudah ada berapa poin banyak. Nantinya ada rekomendasi yang kita hasilkan bersama tentang tadi, termasuk tadi ada tambahan misalnya dari hasil diskusi dengan narasumber, itu juga nanti dimasukin sebagai bagian rekomendasi kita kepada pemerintah. Itulah gunanya raker sebenarnya. Berapa poin kok biasanya rekomendasi? Ada beberapa lah, tergantung. Bisa lebih kayak. Tadi kan ada tambahan lagi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!